Nah guys, di episode kali ini, Nana nampaknya benar-benar merasa sangat sedih. Karena ternyata di episode kali ini, Dewa tidak mau mendengarkan apapun penjelasan yang diberikan oleh Nana kepada dirinya. Karena terlihat di episode kali ini, Dewa menepis tangan Nana ketika Nana ingin berusaha untuk membujuk Dewa agar memaafkannya. Nah guys, kira-kira apalagi usaha yang akan dilakukan oleh Nana ya guys, untuk bisa membuat agar Dewa bisa memaafkan dirinya. Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.